Biasanya pulang di jam 8 atau jam 8 lebih sedikit. Nah itu nggak pulang, nggak berkabar lagi. Sempet saya teleponin, panggilannya dialihkan itu dari handphone itu bunyinya. Ya terus sampai pagi saya tunggu, biasanya dia nggak pernah lama. Sampai pagi nggak ada pulang juga di hari Jumat tuh. Jumat siang saya dengar ada pembunuhan di Sulandita Lela itu. Ya saya namanya anak nggak ada, saya juga panik kan. Saya coba ngecek ke sana. Nah, di sana saya tanya warga, kasusnya katanya sudah ditangani polsek. Saya merapat ke polsek, tanya sama yang di polsek, bapak-bapak nggak pakai seragam dinas. Pak, mohon maaf pak, tadi memang ada kejadian di sini, pembunuhan pak. Ya betul, ciri-cirinya mungkin pak saya bisa tahu, dikasih gambaran ciri-cirinya. Oh iya pak, karena belum 24 jam pak, saya takut salah, saya nggak laporan. Saya bilang sama pak polisi yang di situ, nanti malam mungkin saya kembali lagi pak buat bikin laporan lah intinya. Jam 7:30 saya balik ke sana laporan, direspon bagus sama pak polisi semuanya tuh. Sampai saya lihat, sampai dibawa ke Kramat Jati segala saya buat tes DNA. Ya panjang ceritanya, polisi ngembangin kasus, ngembangin lah pokoknya pak ya, di lapangan tadi saya nggak tahu ya, sampai kayak sekarang nih kabarnya. Ya saya juga terima kasih sama kepolisian, kerjanya memang bagus sekarang, kayak akurat gitu. Saya punya feeling karena itu kan pelaku yang udah ketahuan pelakunya ini cowoknya, mantan cowok lah, karena memang pernah ngelamar 2 minggu apa 3 minggu sebelumnya, pernah mau punya niatan menikahin anak saya. Ya saya tolak karena alasan saya, anak saya ini masih kecil, pertama kedua juga dia masih jadi tulang punggung gitu. Nah, setelah di situ ya panjang cerita, saya laporan berbagai respon semua sama polisi, ya sampai ngerucut sekarang ketahuan pelakunya sampai ngaku gitu. Memang kalau saya sih pas ngelihat itu mau jenazah pak, pas dilihat di Facebook saya di sini udah kerasa, oh itu anak saya, dari badannya saya lihat. Saya yakin banget, makanya ada informasi dari medsos segala macam, saya lihat yang ini katanya korbannya. Saya emang nggak percaya, bukan berarti saya nggak percaya apa ya, karena di batin saya itu, saya udah, itu anak saya.